kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI dalam terhadap penyelesaian masih adanya sengketa lahan di Sumsel. Komisi 2 DPR RI dalam kunjungannya ke BPN Sumsel meminta kepada BPN Sumsel melakukan sinkronisasi data proses penyelesaian konflik dan sengketa agar tidak terjadi tumpang tindih data pada proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Selain itu, BPN Sumsel diminta untuk meningkatkan kualitas SDM agar target dan realisasi penyelesaian konflik dan sengketa lahan pertanahan seluruh Provinsi Sumsel, serta meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kepolisian dan kejaksaan agar penyelesaian mafia tanah berjalan sesuai aturan, serta dalam penanganan kasus pertanahan berpihak pada rakyat dan konstitusi. Adanya kasus dugaan penertiban SHM hutan lindung di Kota Pagaralam yang melibatkan ada 3 oknum ASN di BPN sangat menjadi perhatian bagi DPR RI. Diharapkan penegakan hukum secara terukur dan efektif, dan ini masih kita pelajari untuk kasusnya. Perlindungan bagi pejuang pertanahan agar tidak dikriminalisasi. Kisah 3 pejuang pertanahan yang ditangkap aparat hukum ini menjadi perhatian kita. Jika kasusnya adalah bab kewenangan, bahwa ada kewenangan ATR BPN yang bersinggungan dengan wilayah kerjanya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah ini. Masalah yang kedua, di jumlah tenaga penata ukur dan prosedur-prosedur lainnya yang di banyak tempat selalu sangat kurang. Kita perlu segera untuk menambah dengan cara yang seksama, tidak memberatkan APBN. Aji Delia, PAL TV.